Komika Oki Rengga diminta satu juta rupiah oleh pria asal Lubuk Linggau, Sumsel, dikirim dua puluh ribu rupiah malah diancam bawa pisau. Baru-baru ini Komika Oki Rengga curhat ia dimintai uang satu juta rupiah oleh pria misterius lewat DM Instagram. Namun tak hanya minta uang, pria yang mengaku dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan itu sempat mengancam Oki Rengga untuk duel satu lawan satu. Ia juga menyebut Oki Rengga sosok yang pelit karena hanya memberinya rp ribu rupiah. Diceritakan Oki Rengga, kejadian itu berawal dari salah satu netizen yang mengirimkan pesan lewat DM lewat Instagram miliknya. Pria tersebut awalnya memaki-maki Oki Rengga, namun setelah ditanya sang komedian, pria itu justru meminta uang satu juta rupiah. Adapun uang itu digunakan pria tersebut mengaku untuk membeli narkoba. Oki Rengga lantas menanggapi dan meminta nomor ponsel dan KTP pria tersebut dengan alasan untuk mengirimkan uang kepada pria tersebut. Ada orang ngedm. Awalnya maki-maki terus aku tanya ada masalah apa. Terus dia langsung bilang, Ki bagilah sejuta mau nyabu aku. Terus aku bilang cepat kali tiba-tiba minta duit untuk sabu. Aku langsung bilang minta nomor HP-nya dan KTP-nya. Cerita Oki Rengga. Senin tanggal 15 April tahun 2024. Terus dia nanya, untuk apa? Aku jawab nanti namamu di KTP sama danamu beda, sambungnya. Selain meminta KTP, Oki juga meminta pria tersebut mengirimkan foto kepadanya. Akhirnya gak lama dia kirim fotonya ke aku, jelasnya. Dalam storynya itu, Oki memperlihatkan isi percakapan dengan pria yang meminta uang kepadanya. Pria tersebut tampak memperlihatkan wajahnya, namun isi percakapan itu pun rupanya tak ditanggapi oleh sang komedian selama satu hari. Kudiami selama satu hari, dia marah dikirimnya lagi DM. Dia bilang, "Lo mau kirim gak? Kalau gak kirim, gue blok dia yang butuh dia yang ngancam blok terang Oki." Setelah sehari tak ditanggapi oleh Oki, pria yang mengaku dari lubuk linggau itu pun marah hingga mengancam untuk berantem. Terus endingnya. Dia marah sama aku, diancamnya aku berantem satu lawan satu, bawa pisau katanya, jelasnya. Tak lama kemudian, Oki Rengga pun akhirnya mengirimkan uang rp ribu rupiah. Udah ku kirim ke dia rp ribu rupiah. Aku bilang jangan beli sabu beli panadol aja biar gak sakit kepalanya, tuturnya. Alamatnya, rupanya di lubuk linggau dia, sambungnya. Setelah dikirim uang rp ribu rupiah, Bukan berterima kasih, pria asal Lubuk Linggau ini rupanya meminta uang satu juta rupiah ke sang komedian. Astaga pelitnya ya Allah, yang kau ratusan juta kau tef 20 ribu, gak malu ama status. Kirimlah satu juta, mana tahu dunia berubah kan, bisa ku ingat jasa dan budimu kalau aku di atas, jawab pria tersebut.